keluar. Dan di sini gue udah VIP 5, cuy. Baru main VIP 5. Gila, gokil. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santai No Game No Life sih. Masih di game terbaru lagi ya. Dan di video kali ini gue bakal bermain untuk game Epic Ninja, tapi yang private server. Dan ini untuk private server yang udah update yang terbaru cuy ya. Untuk ninjanya juga ada yang terbaru. Kalau gue cek tadi ya, itu ada Conan cuy. Nah, dan di sini gue main di private server yang dimana ini ramah banget buat F2P cuy ya. Dan di sini kita bakal lihat dulu ya untuk ninja barunya itu si Conan. Kita bakal cek. Nah, ini di sini udah ada si Conan ya. Yang dimana di sini Conan itu masih belum bisa didapetin, mungkin untuk bannernya belum ada ya. Tapi di sini untuk bannernya Itachi itu udah ada, cuy. Karena di sini Itachi itu emang di awal pasti ada ya. Ini kita bakal cek. Nah, ini untuk bannernya Kawaki Itachi ya. Mungkin nanti bannernya Conan bakal datang cuy. Ini baru ada bannernya Itachi, Jiraiya sama Sasuke ya. Nah, dan di sini kita bakal coba untuk klaim dulu ya yang udah gua dapetin cuy ya. Karena di sini untuk private server tau lah ya, ramah banget cuy. Nah, ini untuk fitur yang ini tuh kita bisa dapat ya untuk goldnya cuy ya. Jadi setiap kita level up ya, untuk village kita itu bakal dapat 5000 gold cuy. Dan di sini semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula ya untuk rewardnya cuy. Ini bisa dapat resource emas loh. Dan setiap level itu masing-masing 5000 gold ya. Dan kalau dijumlahin semuanya ini gue nggak tahu ya, karena gue belum jumlahin. Jadi ini banyak banget lah ya pokoknya. Dan di sini untuk level 1 aja udah dapat 5000 gold. Kita bakal coba lihat level lagi. Kita bakal coba claim ya untuk sampai level berapa nih? 18, karena di sini gua udah level 18, cuy. Oke, langsung kita claim dulu ya ini. Gila banyak banget ya. Dapat 5000 terus sama resource-nya, cuy. Oke, kita claim lagi. Berapa sih yang bakal terkumpul di sini? Oke, ini level 10 udah dapat. Terus ini level 12. Nanti kita coba gacha, cuy. Ini level 15 ya. Jadi private server tuh emang ramah banget buat F2P. Level 18. Oke, udah level 18. Jadi totalnya itu 34.000 ya. 34.000 cuy yang sudah terkumpul goldnya. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi coy. Ini misi ini ya. Ini nyelesain misi bisa dapat lagi coy goldnya. Wah, gokil sih. Kita ambilin dulu. Kita ambil lagi 40.000 cuy. 40.000 gold ya. Ini ada lagi nih resource ya, tapi ini di bawah itu. Oh, ini gue dapat lagi coy buat gacha nih, gulungan ya 20. Dan ini wah bisa dapat ninja SS coy. Wah, ini gimana cara nyelesainnya ya? Waduh, ini harus ditranslate dulu mungkin nanti ya. Oke, kita claim lagi ya untuk yang lain rewardnya. Ini nggak bisa. Kalau yang ini tuh apa ya? Oh, ini bukan. Ini kayak shop gitu ya. Kita klaim lagi yang lain. Kita lihat. Oh, ini yang tadi, coy. Dan di sini di mail itu juga baru main udah dikasih, coy. 6.000. Baru main dapat 6.000 gold. 8.000 lagi tambahan, coy. Dan ini ada kotak emas, gua nggak tahu kotak apa ya. Kita klaim dulu deh semuanya. Oke, total tuh berapa nih? 10.000 ini kayaknya. Tadi tuh ada 8.000-nya, coy. Oke, udah kita claim. 56.000, coy. Dan di sini kalau nggak salah bisa lagi nih. Wah, dapat lagi, coy. 8.000 tuh. Kalian bisa lihat ya. Kita claim lagi. Dapat lagi, coy, 8.000. Ini tuh tiket ya kayaknya. Tiket bukan sih? Oke, dapat lagi, coy. Terus di sini, ah ini misi juga ya dapat. Terus tuh yang dapat karakter, kalau nggak salah di sini ada ya. Kita bisa dapetin karakter. Karakternya mana ya? Tadi tuh gue ngelihat ada, coy. Coba kita cari dulu deh.
Kita cari. Oke, ini. Oh, ini coy, udah gua klaim ya. Jadi di sini kita bisa dapat karakter ninja S tuh. Ya, random. Oke, kita klaim dulu ya. Kita lihat dulu backnya. Oh, ini tuh dapat ingot, bukan sih? Iya, yang merah, coy. Oke, kita klaim 2. Oke, dapat berapa nih? 20.000 ingot, coy. Dan ini kita klaim lagi. Dapat lagi VIP, coy. Dapat 10.000 ingot. Ini kita klaim lagi. Duh, dapat lagi, coy, 8.000 gold. Ah, ini tiket apa nih? Ini harus level berapa nih? Oh, level 50. Kalau yang ini level. Oh, ini bisa nih, kita klaim lagi nih. Dapat lagi, cuk, VIP poinnya. Sama ingotnya jadi 60.000, coy. Dan ini untuk ninjanya kita klaim lagi. Nah, ini disuruh milih ya gua. Haku, Neji, Shizune sama Kanguro dan Kakashi Asuma. Kayaknya gue pilih si Haku aja deh. Kayaknya Haku bagus, coy. Oke, kita pilih Haku ya. Oke, Haku sudah kita dapatkan, coy. Ini untuk ninja A-nya ya. Ninja A-nya itu kayak syarat gitu deh kayaknya. Jadi nggak bakal gue buka dulu untuk yang ini ya. Jadi kita coba keluar. Dan di sini gue udah VIP 5, cuy. Baru main VIP 5. Gila, gokil. Mantap jiwa, coy. Wah, anjay. Gokil, gokil. Wah, bisa dapat li nih kita. VIP 6 ya, bisa dapat li, coy. Gokil, coy, baru main dapat VIP 5, coy. Mantap jiwa. Oke, ini dapat apa nih? Wih, dapat lagi, coy, goldnya. Gokil, 80.000 gold total ya. Ini apa nih? Oke, kita bakal coba gacha deh ya. Kita coba gacha di banner siapa ya? Ini bannernya sih ini bisa nih kayaknya. Ini kita beli bisa, cok. Tuh. Ya, satunya tuh berapa? Satu ininya tuh gila mahal banget ya. 40 satunya tuh 10.000, cok. Satunya 10.000 anjay. Di sini ada 60.000 ingot. Ini kita coba gacha yang di sini dulu deh. Banner biasa ya. Ini dapat S. Ah, ini aja kali ya. Tapi ini ada 32. Nah, ini aja deh. Kita coba single dulu ya. Kita single dulu, coy. Oke, dapat apa? Aduh, dapat Choji. Kita coba single lagi. Dapat apa? Set. Ah, emas, dapat PS5, coy. PS5 anjir. Dapat PS5, coy. Oke, kita coba multi ya. Di sini tuh bannernya itu bentar. Red gacanya tuh nah ini. Kita bisa dapat ninja SS ya, tapi rednya itu 7,65%. Gede banget ya 7,65. 69. Kita bisa dapat Naruto Jinchuriki sama Sasuke terkutuk, coy. Oke, kita coba gacha. Semoga bisa dapat ninja SS. Kalau reroll sih, bah, pasti, coy. Wah, gua dapat Sasuke, coy. Oke, kita coba lagi. Set, please ninja SS. Oke. Set. Aduh, nggak dapet, cok. Oke, semoga ya. Teori bismillah, teori bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke. SS. SS. Aduh, nggak dapet juga, cok. Masih belum dapet, coy, ya. Duh, ini kita coba lagi deh. Oke, kita coba ya. Gaskan. 10.000 atau 100.000, cok. Gila, 100.000, coy. 100.000 ya. Satu kali multi 100.000 gold anjir. Mahal banget ya. Ini kita coba deh, apakah bisa? Oh, bisa ya ini. Oke, kita coba. Gacha di sini, coy. Semoga bisa dapat nih. Set. Wah, enggak dapat, coy. Ini tuh rate gachanya gimana sih? Wah, ini lebih ampas, cuy. Bentar. Waduh, susah banget ya buat dapetinnya, coy. Satu ini tuh 10.000 ya. 100.000 anjir. 100.000. Wah, kagak cukup, coy. Kagak cukup, coy. Mahal banget ya. Kagak cukup 100.000. Wah, gila ini. 100.000, coy. Mahal banget.
sedangkan gue ada 80.000 coy. Wah kagak cukup coy, mahal banget gacanya, gacanya mahal banget ya. Ini sih dapat banyak sih, dapat banyak, cuman ini gue mahal banget coy. Ya udah deh, biarin aja, nanti aja gue kumpulin dulu ya. Kita coba untuk build si Haku dulu deh. Kita build dulu untuk si Hakunya nih. Abis itu, abis kita build, langsung nanti kita review coy. Oke, kita level up dulu. Oke, kayaknya si Haku nih bagus sih. Oke, level 10, 12, lama banget ya. Oke, level 19 coy. Oke, ini juga bisa di level up. Oke, nice banget. Terus nih kita kasih level lagi, naikin. Oke, kita keluar. Langsung kita coba review ya untuk si Hakunya di arena coy. Ini kita coba lawan yang ranking ini kali ya. Ini kita keluarin dulu Tsunade, Tsunade. Sakuranya. Nah, gasken. Kita coba lihat coy untuk si Hakunya cuy ya. Jadi sini gue nggak bisa gacha lagi coy ya, karena mahal banget coy. Oke, kita lihat dulu si Haku, ultimate Haku tuh S ya. Wah ini sih udah menang duluan coy, udah menang duluan ya. Wah ini si Hakunya ultimate. Nah ini Haku juga ultimate, buset. Pada pakai es batu coy, perang es batu. Tukang cermin ya, tukang kaca coy. Oke nice, menang ya, easy banget coy. Bagus banget sih grafiknya, emang epic ninja tuh, GG cuy. Oke, ini udah menang ya. Easy banget. Cuman tuh gacanya mahal banget, cuy. Parah sih. Oke, teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini. Yang dimana di sini gua udah coba untuk review epic ninja yang di private server, kita bisa dapetin banyak banget gold dan ingot, dan juga ada ninja terbaru tadi ya, si Conan. Mungkin nanti di next video gue bakal coba kumpulin dulu dan juga langsung gacha cuy ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga bantu share ke teman-teman semua agar gue makin semangat untuk upload video terbarunya cuy ya. Gue nanti lupa pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.